Raffi Ahmad usir Sana Sadika dan mencabut semua fasilitas yang diberikannya. Cek faktanya di sini. Sebuah rekaman CCTV yang membuat Raffi Ahmad murka hingga mencabut semua fasilitas dari Sana Sadika. Diketahui, semua fasilitas yang ada pada Sanas tersebut terdapat dari seorang Raffi Ahmad sebagai kakak dari Sanas. Semenjak ayah Raffi Ahmad dan Sanas meninggal dunia. Tidak hanya itu, Raffi Ahmad pun mengusir Sanas dari keluarganya sejak terbongkar telah berselingkuh dengan Randy Jarnet. Itulah narasi yang diunggah oleh akun Daily News hari ini di akun YouTube-nya. Video berdurasi 3 menit 40 9 detik itu menarasikan jika Raffi Ahmad telah mengusir Sana Sadika dan mencabut semua fasilitasnya. Unggahan tersebut diberi judul Detik-detik Raffi Ahmad mengusir Sanas dan mencabut semua fasilitas setelah rekaman tersebut. Video tersebut pun diperkuat dengan sebuah thumbnail yang menuliskan Raffi murka usir Sanas dan mencabut semua fasilitasnya. Dari penelusuran video berdurasi 3 menit 49 detik itu tidak menyajikan fakta tentang Raffi Ahmad yang mengusir Sanas dan mencabut fasilitas yang diberikannya. Narator dalam video hanya membuat opini tentang Raffi Ahmad yang mengusir Sanas Sadika tanpa disertai bukti faktual. Terkait rekaman CCTV pun nyatanya tidak ada dalam video tersebut, hanya menjadi fakta fiktif yang disajikan narator. Sampai saat ini, pihak Sanas dan JJ Govinda belum memberikan keterangan terkait kasus perselingkuhan tersebut. Bahkan Raffi Ahmad pun menolak untuk memberikan komentar atas kasus perselingkuhan yang sedang menimpa adiknya. Atas penelusuran cek fakta garut.suara.com, Raffi Ahmad tidak melakukan pengusiran terhadap adiknya, yaitu Sana Sadika yang sedang tersandung kasus perselingkuhan dengan Randy Jarnet. Narasi dan gambar yang disajikan dalam video berdurasi 3 menit 49 detik yang diunggah oleh akun Daily News dapat dipastikan tidak didukung dengan data dan fakta yang valid. Maka dapat dipastikan video tersebut adalah hoax karena menginformasikan sesuatu yang tidak terjadi.